Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak upload, kali ini aku mau upload. Mau bikin bulu mata gitu supaya lentik. Cukup dengan tiga apa ya namanya. Ini ada dua alat sih sama satu bahan. Langsung aja kali ya. Ini aku udah bedakan. Jadi ada ini. Ini apa ya namanya. Terus ada ini penjepit. Sama yang satu ini adalah Vaseline. Jadi ini brushnya aku langsung aja gini tuh ke jelinya gitu. Terus gini ya, sebenarnya sih pakai ini Vaseline, terus kita kasihkan maskara gitu supaya lebih bervolume. Cuman aku nggak suka karena maskara itu bikin kotor ya, jadi aku nggak pernah pakai maskara. Ada maskara tapi nggak pernah dipakai. Aduh, baterainya robek. Jadi buat teman-teman bisa pakai maskara, bisa juga nggak, karena dengan ini aja cukup membuat bulu mata kita itu bervolume. Nah, gitu kan. Yang bawahnya juga boleh. Ah, terus kita jepit aja langsung pakai bulu matanya gitu. Oh ya, ini sebetulnya dipanasin dulu ya pakai hair dryer, cuma berhubung enggak ada enggak apa-apa. Kan. Udah kelihatan belum hasilnya? Tuh. Kayak gitu. Kelihatan gak sih hasilnya? Lebih bervolume. Jadi buat teman-teman kalau yang gak suka pakai maskara kayak aku karena takut belepotan, ya udah, kalian siapin aja pakai ini aja. Ini cukup pakai ini aja. Ini harganya kalau di warung-warung mungkin 50.000. Enggak tahu kalau di Alfamart, Indomart enggak tahu sekarang harganya berapa. Terus ini brushnya, ini nggak tahu namanya apa. Teman-teman coba ya di rumah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.